Megawati minta Jokowi tak manjakan kaum milenial. Apa sumbangsih mereka? Megawati soal halte Transjakarta dibakar. Enak aja, emangnya duit lo. Newsdetik.com. Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Jokowi tidak memanjakan generasi muda atau kaum milenial. Dia lantas mempertanyakan apa sumbangsih yang telah diberikan kaum muda milenial saat ini. Anak muda kita, aduh, saya bilang sama Presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi, seperti kita bisa viral tanpa bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini? Kata Mega dalam sambutannya di acara peresmian kantor DPD secara virtual Rabu 28 Oktober. Megawati lalu mengungkit demonstrasi yang berujung ricuh dan merusak fasilitas. Dia heran atas peristiwa pengerusakan fasilitas itu. Masa hanya demo saja, nanti saya dibully ini. Saya nggak peduli hanya demo saja ngerusak. Apakah ada dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat, katanya. Dia mengatakan, memang demonstrasi telah diizinkan secara reformasi, tapi tidak ada aturan sampai pengerusakan fasilitas. Ada aturan dalam demo diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya, ujarnya. Tapi adakah jawab aturannya bahwa untuk merusak nggak ada? Kalau ada orang bilang ada, Bu, mana dia? Sini kasih tahu sama saya, lanjut Mega. Megawati soal halte Transjakarta dibakar, enak aja emangnya duit lo. Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri meluapkan kekesalannya karena sejumlah halte Transjakarta dirusak, bahkan dibakar saat demo beberapa waktu lalu. Megawati menyarankan lebih baik menyampaikan aspirasi lewat DPR. Saya bilang, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau nggak cocok pergi ke DPR. Di sana ada RDP, itu terbuka bagi aspirasi. Kalian ini orang politik atau bukan? Sekarang kamu bayangkan keluargamu, anak-anakmu dibuat seperti itu. Kalau nggak ada rasa sakit hati, bohong, manusia sama saja. Dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Kita yang membuatnya berbeda, camkan lo, kata Megawati dalam sambutannya di acara peresmian kantor PDIP secara virtual Rabu 28 Oktober. Megawati menyebut dirinya sudah tidak tahan dengan tindakan anarkis yang terjadi saat demonstrasi. Dia menyayangkan halte yang dibuat dengan anggaran besar dirusak begitu saja dengan para pendemo. Ini ketua umum kan jarang ngomong, tapi sekali saya ngomong, saya nggak tahan. Masya Allah, susah-susah bikin halte enak aja dibakar-bakar. Emang duit lo. Ditangkap nggak mau. Ini gimana ya? Aku sih pikir lucu banget Indonesia sekarang, ujarnya. Dia lalu menanyakan anggaran membuat satu halte kepada Jarod Saiful Hidayat. Dalam acara itu, Jarod sedang berada di samping Megawati. Nah, ini ada Pak Jarod. Satu halte dibangun berapa biayanya? Tanya Megawati. Bisa sampai 3 miliar rupiah, Bu, jawab Jarod. Tuh, 3 miliar. Mungkin sekarang dengan kenaikan inflasi, kalau ibu-ibu patokannya harga emas gitu, mana mungkin lagi mau dibenerin itu 3 miliar cukup. Coba bayangkan, itu rakyat siapa ya? Itu yang namanya anak-anak muda. Saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda loh, sambung Megawati. Megawati kemudian membandingkan dengan pemuda zaman dahulu yang berani bikin sumpah untuk bersatu memperjuangkan negara. Dia menilai keadaannya berbeda dengan saat ini. Ya, bayangin zaman dulu kok bisa ya pemuda, karena tertekan, karena belum merdeka, dia sampai berani bikin sumpah. Ayo, kalau kalian hari ini bisa nggak bikin sumpah kayak gitu? Waduh, pikirannya zaman dulu loh, sampai bersatu bikin sumpah. Zaman penjajahan ditangkaplah. Ini udah merdeka, dirusak sendiri, tuturnya. Demikian.